Pertemuan Pak Jokowi mantep lah. Ini pertanyaannya sudah terjawab sendiri. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim, mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Ya baguslah. Apakah sudah kira-kira ada nggak pembicaraan ini? Adalah, cuma negara bisa dibuka-buka. Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Apakah Bapak Surya Paloh masih belum tahu salahnya di mana? Masa biangnya politik identitas didukung kelompok penjual ayat dan juga pengancam mayat. Dengan rekam jejak kinerja kontroversial dan amburadul, tidak menepati janji, suka menabrak aturan. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024, padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya masih dipertanyakan. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tadinya, iya, saya sebut tadinya ya, karena sekarang kayaknya sih de facto sudah enggak ya. Mengusung Anies adalah keputusan fatal di saat partai lain tidak terburu-buru mengusung capres. Nasdem seperti makan buah simalakama. Tidak mengusung Anies, elektabilitas makin turun. Mengusung Anies, elektabilitas juga tidak meroket. Malah dapat tambahan bonus, yaitu partai diplesetkan jadi Nasdrun. Makanya tidak heran, bulan ini Nasdem layak dapat penghargaan sebagai partai yang paling banyak dikritik dan dihujat. Tudingan Nasdem melanggar etika politik Surya Paloh, kalau Jokowi bilang begitu, saya pasti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon anggapan bahwa partainya telah melanggar etika politik. Hal itu senter dibicarakan usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini dikenal sebagai lawan pemerintahan sebagai Capres 2024. Saat menjawab pernyataan wartawan soal anggapan melanggar etika politik, Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara mengenai hal itu. Pendiri media grup itu mengaku bakal menghadap kepada Jokowi secara langsung seandainya kepala negara menyebut Nasdem melanggar etika politik sebagai parpol koalisi pemerintahan. Dia meyakini Jokowi tidak akan meresolv presiden, menteri, hanya untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Jokowi memahami arti keberadaan Nasdem, sehingga kepala negara tidak akan meresolv kabinet untuk mendepak parpol yang identik dengan restorasi Indonesia itu. Namun Paloh tetap menghargai hak yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI untuk melakukan resolve kabinet dan tidak mau mengintervensi hal tersebut. Perempuan penerobos istana dikenal tertutup di masyarakat. Ketua RT jarang sosialisasi sama orang. SE 24 tahun yang diduga merupakan wanita bersenjata penerobos Istana Merdeka dikenal tertutup di masyarakat. SE 24 tahun diketahui merupakan Kampung Mangga, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nurjanah, Ketua RT sempat SE 24 tahun tinggal, mengatakan terduga pelaku itu merupakan ibu rumah tangga. Ia tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang masih balita. Nurjana menyebut SE 24 tahun dan suami sehari-harinya tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Senada dengan Ketua RT Nurjana, tetangga pelaku Kisoko 36 tahun juga menyebut SE tidak berbaur dengan masyarakat sekitar. Kini pihak kepolisian diketahui tengah melakukan penggeledahan rumah terduga pelaku penerobosan istana presiden itu. Akses jalan menuju rumah SE 24 tahun sudah ditutup saat menjelang maghrib tadi. SE diduga rekrutan baru JAT. Al-Qaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, menduga SE merupakan rekrutan baru kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah. Hal tersebut diketahui berdasarkan ciri pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut. SE mengenakan baju gamis hitam dengan jilbab berwarna biru disertai cadar hitam yang menutupi setengah wajahnya. Melihat pakaian dikenakan itu, Al-Qaidar menilai terduga pelaku merupakan anggota baru JAT. Lebih lanjut, Qaidar menyebut soal senpi yang dibawa wanita penerobos istana presiden itu saat beraksi. Ia menduga perempuan tersebut mendapat senjata tersebut dari jaringan ISIS yang ada di Indonesia. Sebagai informasi, organisasi JAT ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Motif masih didalami.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan akan menindaknya secara profesional. Lebih lanjut, Fadil mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir setelah adanya peristiwa ini. Kronologi masuk Istana Negara. SMPres sempat ditodong. Diwartakan Tribunnews sebelumnya, aksi wanita tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa 25 Oktober pagi tadi. Wanita tersebut mendekati pagar istana. Langsung saja wanita tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga. Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut sempat menodongkan senjata api kepada SMPres yang tengah siaga atau berjaga. Tetapi aksi nekat wanita tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Dari tayangan Kompas TV, seusai kejadian, lokasi di sekitar terpantau kondusif. Saat ini, wanita itu sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sadis, ini cara Jokowi tabur bara di kursi dan kepala Surya, Baswedan, dan Caplin. Presiden Joko Widodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia. Tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Joko Widodo berhasil menenggelamkan Surya Paloh dan Anies Baswedan ke dasar laut Pulau Reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Joko Widodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anies Baswedan dan juga Surya Paloh yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan capres. Joko Widodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Joko Widodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Joko Widodo akhirnya enggak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi. Padahal presentasenya kecil banget dan sekarang sudah mulai disalip oleh Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kekuatannya dengan cara yang amat sangat elegan. Karena orang yang benar-benar kuat sebetulnya tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang kuat, melainkan orang yang kuat justru tenang seperti air dalam, namun memiliki arus yang begitu mantap di bawahnya. Gerakan politik yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo luar biasa malam tadi. Semalam dia datang ke acara Partai Golkar bersama dengan banyak tokoh politik lainnya. Orang yang disebut-sebut sebagai petugas partai PDIP menjadi sosok yang begitu diperhatikan dalam sorotan, bahkan kamera-kamera mengarah ke beliau. Padahal di sana ada Anies Baswedan, Surya Paloh, AHY, dan orang-orang politik yang berseberangan dengannya. Lantas hanya Presiden Joko Widodo yang mendapatkan sorotan paling banyak karena memang dia mau mempertontonkan gestur politiknya dengan cara yang unik. Surya Paloh saat mendengar apa yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai Partai Golkar tidak akan berburu-buru menentukan capres, terlihat tersenyum dengan gigi yang begitu kering dan raut wajahnya yang terpaksa untuk dibuat senyum. Yusuf Kala yang di sana juga diam-diam makan dalam dan kelihatannya tidak tenang dan gelisah duduk di atas bara api. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo disegani oleh banyak politik yang ada di Indonesia. Lalu setelah acara berlangsung, peristiwa peluk-pelukan pun menjadi satu sorotan lagi. Surya mencoba untuk memeluk Presiden Joko Widodo dan memegang tangannya dengan begitu erat, ingin melampiaskan dan mempertontonkan rasa sok dekatnya. Dan pada akhirnya Joko Widodo tegak berdiri seperti pohon cemara yang begitu kokoh dan tidak bergeming. Diam dan tidak bergerak, hanya menebar senyum dengan mata yang tidak melihat kepada Surya Paloh. Inilah yang membuat kita paham bahwa Joko Widodo bukan orang sembarangan dan dia harus digantikan oleh orang yang sepadan dengannya. Surya Paloh gelisah dan mungkin dia semalam tidak bisa tidur. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kehebatannya. Jangan main-main sama orang yang tenang, teduh, dan kalian merasa baik-baik saja untuk mengkhianatinya.